Tutorial cara memasukkan kode voucher kartu Bayu. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita gosok dulu vouchernya. Kalau sudah digosok, kita pergi ke panggilan, lalu ikuti instruksi seperti yang dituliskan di sini. Ketik bintang 133 bintang, masukkan kode voucher, lalu akhiri dengan tanda pagar. Oke, kita langsung saja praktek. Ketik bintang 133 bintang, lalu masukkan kode vouchernya. Kalau sudah ditulis semua nomornya, biasanya di sini saya melakukan penyalinan dulu ya, disalin supaya nanti kalau ada masalah gak perlu capek ngetik lagi. Kalau sudah diketik, kita cek kembali kode voucher yang kita masukkan apakah sudah sesuai. Kalau misalkan sudah sesuai, kita langsung saja panggil menggunakan SIM kartu Bayu ya. Transaksi Anda sedang diproses, berarti nomor yang dimasukkan sudah betul ya. Kita tunggu sampai ada SMS seperti ini. Nah, kalau sudah misalkan sudah ada SMS masuk, berarti kuotanya sudah masuk. Untuk cara cek kuotanya, ketik bintang 888 lalu panggil menggunakan SIM kartu Bayu. Selanjutnya ketik pilihan nomor 1 untuk cek kuota, lalu klik kirimkan. Nah, ini dia sisa kuota kamu ya, ada 7 GB. Selain itu kamu juga bisa cek di aplikasi Bayu untuk cek kuotanya ya. Nah, kita refresh dulu aplikasi Bayunya. Dan ini dia 7 GB-nya sudah masuk. Oke, sekian saja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.